diwariin. Apa sih? Nomor punggung asuhnya kapal servis ini tampaknya dari kebetulan Temah Putri dan pecah telur menjadi 1-0 ini kembali dan kembali. Daripada Waringin asuh dari Eka kembali dapat servis yang kedua kalinya untuk set yang pertama telah kuasai persen depan. Selamatkan nomor punggung 10 kembali celah. Saya 1-2-3 pemain daripada Waringin Mas Ribaro jangan untuk menjangkau bola. Oh dari Subok dan ini memaparkan poin kembali jadi 2-0 yang kembali dari Warginah. Oh dari Eka lompat servis tarik ke belakang si kecil mungkin lakukan acocoran adakan abu bulan apa yang terjadi rupa-rupanya dari Warginah cukup manis untuk jangkau bulan sedari Apel dan bulan kuasai dari lama adakan abu bulan gagal kembali daripada sedari si baku ini lakukan penyelamatan dan poin menjadi 3-0. Kembali dan kembali tampaknya dari Wahidin saudari Ika akan dapat servis kembali ayo katakan kembali dan kembali dari Wahidin saudari Ika akan dapat servis kembali untuk yang kelima kalinya ayo katakan kamarnya terbelakang memberikan ke depan maksudnya nomor 8 saudari poin menjadi 5-0. Ya ini dampaknya dari besar belakang kembali Eka lakukan servis siapa tujuh tipe besar aksi jenuh ada kasih budaya hari pada Sri Pawono dari yang terlepas sebagai pemain dari Eka lalu Apel dari Marit Jaya tidak dapat diselamatkan dan poin menjadi 6-0. Ya ini tampaknya benar si kulit bundar menantikan bunyi berbunyi ini ayo katakan aja ke belakang operan ke depan maksudnya adakan di budaya apa yang terjadi namun diselamatkan sudah mandi dan pulang kuasa sudah kembali daripada si Pawono dari ke tengah namun rupa banyak dari hari ini cukup manis untuk menjaga bulan dan ini bakar putih daripada tuan rumah cukup kurang-kurang adakan hubungan balik email adakan cocoran namun apa yang terjadi kembali ini tampaknya dari si Pawono. Aduh, dua tiga pemain cukup panis jauh bulat bulat pasti dari ya. Tadi di budaya yang dilakukan dari pada Santi cukup manis dan mengibarkan poin jadi 7-0. Ya tampaknya kembali dari hari ini dari ayu katakan karena tempat belakang bakal berkekal kembali. Dikecil mungil daripada tuan rumah untuk menjangkau bola dan poin jadi 8-0. Ya ini kembali dari Eka dari pada pemain dari Waringin Ayun karena katanya terbasar belakang operan ke depan maksudnya dari Adel namun dapat dikuasai saudara Manda dan kini pula kuasai saudari Iman namun di budaya saudari Iman dapat dibaca 1-2-3 pemain dari pada Sukarona cukup manis dan kini saudari Iman kembali ada yang di budaya kembali dan kembali poin jadi 9-0. Ya tampaknya ini daripada saudari Eka dari Waringin kembali lakukan servis terima besar belakang koperkan ke depan maksudnya saudari Sipa namun dapat dia sama cerita belakang dan ini apa yang terjadi ini pula kuasai kembali ya tampaknya kembali dan kembali saudari Lucy Waringin Jaya bertandingnya dimulai kembali bola dikuasai dari besar belakang saudari Eka lakukan servis kembali 5 berasal depan nomor 10 namun dapat dikuasai dengan belakang kembali dari Waringin katakan kembali dari Iman namun bakar petis daripada Waringin ataukah Sri Bawono cukup manis dan mengembangkan pecah telur menjadi 1-10 ini tampaknya dari berasal belakang kembali saudari Iman akan dapat servis yang pertama kalinya untuk set yang pertama dapat kuasai besar depan adakan dipulang saudari Iman namun dapat dibaca besar belakang dan apa yang terjadi kembali ini tampaknya dari besar belakang dari hari ini si kecil mungkin akan aku ayo yang nim ayo yang nim jadi 2-10 tundi tampaknya daripada Sri Bawono saudari Umun akan melakukan servis yang kedua kalinya untuk set yang pertama ini saudari Umun ayo katakan aja besar belakang operkan ke depan
maksudnya ada keturunan dari ibu, namun dapat kuasai saudara ibu pun kembali dari sini. Tuntunan tadi siap dilakukan daripada Sri Bawana, apa yang terjadi kembali? Untuk dilaporkan bola dan kini poin menjadi 3-10. Ya, ini tampaknya kembali dan kembali daripada saudari umur pemain dari Sri Bawana menantikan guru berbunyi ayunkan tangan kanannya tekan belakang suara. Namun dilaporkan kembali daripada gagal itu saja dan poin menjadi 4-10. Ya, ini kembali dari tuan rumah Sri Bawana tampaknya saudari umur nomor 4 dapat serta sebesarnya. Kontrolan saudari Pade lukum manis dan menyebabkan pindah poin menjadi 11-4. Yang ini tampaknya dari wangin saudari Santi sambil memutar-putar bola melakukan servis kembali saat belakang memperkenalkan kembali terusnya dan sebawah lalu yang kumpulan kembali kumpulan yang dilontarkan dari Tania pemain dari Pada Sri Bawono dan menyebabkan poin menjadi 12-4. Yang ini kembali Santi dan Santi dari Waringin melakukan servis kembali ke belakang saudari Pumun. Ada karena pukulan. Apa yang terjadi? Ini tampaknya satu buah kesempatan daripada Waringin cukup manis untuk jago pula. Bola kuasai kembali ke depan. Ada kaki budaya namun dapat dibaca dengan pasrah dan kini pukulan bisa belakang daripada Waringin cukup manis. Namun poin kembali menjadi 13-4. Ya, ini tampaknya kembali si kecil mungil saudari Santi ayunkan tangan kanannya ke belakang gagal kembali. Ya, poin menjadi 14-4 kembali dan kembali si kecil mungil daripada pemain dari Waringin. Ini tampaknya saudari Santi akan dapat servis. Ya, batu gencar belakang operan ke depan maksudnya ke belakang ada nanti budaya. Rupa-rupanya bakar petis daripada Waringin saudari Made cukup manis dan poin kembali menjadi 15-4 kembali dan kembali tampaknya saudari Santi si kecil mungkin dapat servis kembali ke belakang operan ke depan maksudnya dan sudah menonton ke belakang ada nanti budaya namun dapat kembali ke belakang ini bukulan dari belakang dari Waringin kurang untuk akurat mengaibatkan pindah poin menjadi 5-15. Ya, rupa-rupanya ini tampaknya saudari Adel lakukan servis kembali dari Sri Bawono over ke depan selamatkan pasar belakang nomor 11. Apa yang terjadi ini dari Sri Bawono ada kartu kuning. 1-3 akar manis yang dijaga saudari Made kurang untuk akurat dan hebat karena pindah poin kembali jadi 6-15. Ini tampaknya kembali saudari Adel dapat servis operan ke depan selamatkan saudari Imer namun hanya tipu daya kembali ini dari Sri Bawono si kecil mungkin ada kartu kuning gagal dan gagal kembali rupa-rupanya saudari Tania si kecil mungkin pemain dari Sri Bawono dan mengibatkan pindah poin menjadi 16-6. Ya, ini tampaknya Lucy kembali melakukan servis terima bola belakang dari Sri Bawono gagal dan gagal kembali poin menjadi 17-6. Ini tampaknya kembali dari besar belakang dari Waringin Jaya. Oh, dari Lucy lakukan servis terima besar belakang gagal dan kembali. Si kecil mungil daripada Sri Bawono dan mengibatkan poin menjadi 18-6 kembali daripada Waringin Jaya Lucy yang terdapat servis terima belakang namun kontrolan. Oh, dari Mumun kurang untuk akurat dan ini poin menjadi 19-6. Ya, tampaknya kembali saudari Musi dari Waringin Jaya lepas servis selamatkan kembali saudari Mumun namun dapat dikuasai. Oh, dari Imer oper ke depan ada kartu budaya gagal dan gagal kembali. Oh, dari Mumun untuk menjangkau bola dan poin menjadi 20-6. Ya, ini kembali tampaknya dari Waringin saudari Musi dapat servis kembali. Apa yang terjadi? Gagal dan gagal kembali. Poin menjadi 21-6. Ya, kini tampaknya kembali dari Lucy lakukan servis kembali ke belakang saudari Mumun over ke depan ada kartu kuning gagal dan gagal kembali si kecil mungil
dari Tania untuk menyelamatkan bulan dan poin kembali menjadi 22 lawan Ana. Kayak telung meteran. Ya, ini tasaknya sudah memandas dengan kebunan. Dapat dipacah dan ini sudah kembali dikuasai dari warna ini. Adakah kita yang sudah gagal terjangan kembali. Rodari Imen untuk menjangkau bola dan membuatkan pindah poin menjadi 7-22. Ini dari berisar belakang. Siba akan melakukan servis kembali. Siapa itu 7-22 belakang? Mereka ke depan maksudnya. Adakah kebunan? Namun hanya kebunan. Budaya yang terlalu hulat datangnya, tetapi tidak dapat diselamatkan dari ini. Inilah poin menjadi 23-7 kembali yang tidak belakang dari Waringin. Amel dapat servis siapa tujuh ke belakang daripada Sriba Wono adakan pukulan. Ya, ini 24-7 ini untuk set yang pertama, set yang paling menegangkan ini. Amel kembali dapat servis operan ke depan maksudnya dari tuan rumah adakan pukulan namun dapat dibaca dengan masalah dan gini bahasa depan adakan balik pukulan dan ini tampaknya set yang pertama dimenangin Jaya daripada tuan rumah Sri Bawono akan dapat membalas kalahnya untuk putaran yang kedua ataukah malah sebaliknya yang akan berhak pada malam hari ini untuk meraih tiket untuk melangkah memasuki grand final daripada lalu kita dari Waringin ini kembali sudah dihubung untuk menjangkau bola pemain daripada Iba Moro ini kembali si kecil mungkin daripada Waringin lakukan servis kembali operkan ke depan terketahan mendekat pukulan namun rupanya dapat dibaca kembali saudari Tunggal ragu-ragu untuk menjangkau bola dan ini indah kembali menjadi 2-1 ini daripada tuan rumah Sri Bawono sekecil mungkin lakukan servis kembali namun terlalu keras datangnya ini mengakibatkan pindah poin menjadi 2-1 kalau yang pertama kalinya untuk aset yang kedua gini dari Waringin dapat servis operan ke depan maksudnya ke belakang apa yang terjadi 1-2 pemain dari pada Waringin gagal untuk menjaga bola dan melebarkan pindah poin menjadi 3-2 kembali dari satu belakang dari Sri Bawono dapat servis operan ke depan maksudnya ke belakang ada kaki budaya namun petis daripada buat rumah cukup manis dan membaikkan iya baik kembali menjadi 5-2 kembali tampaknya bersambakan ada lapan servis terima bersana depan terima tertarik ke tengah ada kati budaya dan gini luka rupanya kembali dan kembali sudah direkam antara pukulan apa yang terjadi kembali ini pula pasti bersana tengah pastinya si bawah ada kati budaya pemasuk sakura namun pada putus saudara pada cukup manis dan pula kuasa saudara kita apa yang terjadi kembali tarik ke tengah ini sudah direkam ada kati pukulan namun dapat dibaca dan ini sudah dapat diselamatkan kembali. Ini mengakibatkan pindah poin menjadi 4-5. Ini tampaknya kembali dari Imer dapat servis operan ke depan tarik ke tengah sudah dibuka namun dapat kuasai kembali sudah aman operan ke depan apa yang terjadi cukup manis daripada hubun untuk menjangkau bola pula kuasai kembali operan ke depan adakan hubungan sudah pada namun rupanya dapat dikembalikan kembali ini pula kuasai dari Waringin kembali daripada Sri Bawono ini tampaknya sudah dibungun cukup manis untuk menjangkau bola pula kuasai besar depan kembali dari daripada tuan rumah Suleni Simba kurang untuk akhirat dan poin kembali menjadi 4-5
Kurang pede. Ya tampaknya dari Amel kembali dapat servis, terima saja belakang sekecil bukit tarik ke tengah masuknya, adakan pukulan saudari Rere, namun dapat dikembalikan gini saudari Amel, adakan pukulan besar belakang kembali. Oh benar tengah masuknya. Namun dapat dikembalikan gini 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 gini. Menjaya saudari kita cukup manis dan mohon kembali menjadi 5 sama. Ya kini tampaknya kembali dari Amel lapang servis, terima kasih belakang ke depan saudari Iren. Namun cukup manis saudari Iren untuk melakukan aktif budaya dan tampaknya pindah poin jadi anak 5 kembali dan kembali tampaknya. Dari Rere dapat servis, terima persen belakang, operkan ke depan daripada Wali, namun dapat dipenuh dan ini sudah dibunuh, adakanlah penyelamatan bulan-bulan dikuasai daripada Wali, adakan pukulan apa yang terjadi, pindah pun kembali masih tetap kedudukan 6 sama kawin yang ke 3 karunya untuk persen yang kedua, gini tampaknya kembali dari Wali ini sudah di Mandel dapat servis, namun gagal kembali. Dari Mandel untuk melakukan servis dan membuatkan pindah poin menjadi 7 anak kembali tampaknya dari tuan rumah agar dapat servis kembali, ayunkan tangan kanannya ke belakang, operkan ke depan maksudnya nomor 4 saudari Santi, ada nanti saya namun boleh kuasai kembali saudari Bu dan ini saudari. Tolong meteran lah. Ini keempat jadinya untuk kesan yang kedua gini kembali dari besar belakang. Unsur lakukan servis, terima meteran. Ke depan apa yang terjadi? Pukulan yang terbunuh datangnya yang dilontarkan dari bun dapat dikembalikan. Ini daripada dari tuan rumah lakukan servis kembali. Ada kan tipu daya cocok di belakang. Operkan ke depan terusnya. Ada kemana? Dapat diselamatkan saudari ini pula kuasai dari Waringin nomor 4 sudah ini gagal kembali tampaknya daripada Ribawono dan kini poin menjadi 8-7. Ya kini kembali daripada Ribawono pun sudah dapat servis kembali, operkan ke depan bahunya ke belakang dan sudah ini kembali dari Rere untuk menjangkau bola dan poin menjadi 9-7. Kembali dan kembali tampaknya saudari Kunsul dari Rere agar dapat servis kembali di masa belakang, perkenalkan depan maksudnya dari Sumbawono akan cukup daya namun dapat dikuasai daripada Sumbawono kembali bumi untuk menjangkau bola menjadi 10-7. Ini tampaknya tempat untuk yang berhasil dari Kunsul perhatikan berbunyi ini memutar-putar si kulit bundar. Ini tampaknya servis kembali secara belakang saudari Rere, operkan ke depan maksudnya terkembangkan apa yang terjadi, pukulan si kecil mungkin dapat dikembalikan dan ini gagal kembali tampaknya saudari Mumun untukkah menyelamatkan bola dan gini poin menjadi 11-7. Kembali dan kembali dari besar belakang saudari Unsur ayunkan tangkapnya ke belakang, operkan ke depan dari tengah kembali saudari Mumun, ada katip daya agar dari saudari Mumun gagal kembali. Poin ayo semangat dari Putri Sri Bawono. Ya gini kembali saudari Unsur daripada pemain dari Wangi bukanlah servis balik ke belakang, operkan ke depan maksudnya tarik ke belakang, adakan pukulan yang terlalu keras dapat dikembalikan dan ini pula kuasai besar belakang kembali sudah kembali dan kembali tampaknya sudah diri pemain daripada tuan rumah Sri Bawono tidak dapat diselamatkan dan baik-baik karena pindah poin kembali 8-12. Kini tampaknya besar belakang nomor 10 sudah disopir melakukan servis, adakan pukulan apa yang terjadi, operkan ke depan poin menang. Ini pindah poin jadi 13-8 tampaknya dari belakang dari Wari kembali melakukan servis ini. Lakukan servis mainan belakang kembali. Selamatkan daripada saudari Sena dan kini baik-baikkan poin jadi 14-8 ini dari saya belakang kembali. Lakukan servis dari Waringin, operkan ke depan, selamatkan saudari Mumun. Apa yang terjadi?
berundur dan mundur kembali. Ini poin dan poin 15-8 tampaknya ini saudari Eka poin daripada Waringin. Akan pelan-pelan servis dan kiri ayu kantang kenanya telah belakang oper ke depan saudari Netri dengan kumpulan namun rupa-rupanya hubungan daripada Sri Pawarno melibatkan pindah menjadi 9-15 kembali. Menggunakan servis oper ke depan maksudnya daripada Wari adakan cekun daya kembali dan kembali saudari Pumun dengan tutupnya Pawarno dan melibatkan pindah menjadi 16-9. Ini dari Waringin lakukan servis kembali ada kaitan budaya namun bakar petis yang dilakukan dari mana pemain dari masa depan dari Waringin yang cukup manis dan boleh menjadi tukti pemain dari Padang Waringin lakukan servis siapa tujuh rumah dapat saudari Riri. Riri akan pulang namun bakar petis daripada Waringin cukup manis gini penyelamatan saudari Made cukup manis dan bola kuasa kembali saudari Riri ada kaitan budaya. Saudari Pumun dengan serangan balik kembali dan ini daripada Waringin lakukan penyelamatan si kecil ini apa yang terjadi kembali selamatkan saudari Riri lari ke tengah namun rupanya kembalikan kembali dari Waringin saudari Pumun akan terjadi selamatkan saudari Pumun petis yang kembali daripada Made pemain dari Waringin cukup manis bola kembali dikuasai saudari Pumun daripada sembilan ini tampaknya dari barisan belakang saudari Santi kembali melakukan servis ini ayo katakan menyejak belakang operan ke depan saudari Riri kembali kembali bakar petis yang dilakukan dari Maya Mane tunggu manis dan melebarkan poin menjadi 19-9 ayo semangat 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 kembali daripada Waringin lakukan servis saudari Santi overkan ke depan saudari nomor 29 maksudnya tarik ke belakang dari ke tengah ini tampaknya dari lakukan kebubulan dan kebubulan yang terlalu keras datangnya tidak dapat diselamatkan dan poin kembali menjadi nomor sangai kulit nama lakon 29 ini tampaknya kembali dari besar belakang saudari Santi dari Waringin memutar-mutar sekulit bundar lakukan servis dari masa belakang operkan ke depan saudari Riri namun dapat kuasai bersama tengah dan kini saudari Made lakukan kecocoran adegan abu pulang namun dia dapat agar petis yang dilakukan daripada Sri Bawang namun kini saudari Riri ada karena di budaya ini sudah kuasai saudari Riri kembali bubulan yang dilakukan daripada saudari Imel tidak dapat kembali melewatkan poin menjadi 21-9 kembali ini tampaknya saudari Sati si kecil mungil lakukan servis selamatkan saudari Riri tarik ke belakang nomor 10 dari Sri Bawono berkat ke depan ada kata budaya si kecil mungil kembali dan kembali si kecil mungil saudari Sati cukup manis untuk pengelola bola dan melibatkan poin menjadi 22-9 ini tampaknya kembali saudari Sati dapat servis terima saudari Pungun memperkatakan tengah basuhnya akan dibudaya apa yang terjadi ini tampaknya dari Waringin saudari Pasir dan yang turunnya menggunakan pindah poin menjadi 10-22 ini dari berdasarkan kembali dan kembali saudari Tanda servis kembali terima perisai belakang memperkatakan ke depan saudari Made namun dibudaya saudari Made cukup manis ya pindah poin kembali menjadi 20 sing sebelah kene Pak Dulur dibantu Mas sing sebelah kono Mas Pak sing sebelah itu iya ya Pak Dulur atas kerja samanya ya poin kembali Mas Dulur kembali ke Pak Dulur itu Pak Dulur ya kembali bola kuasai saudari Pumun operkan ke depan dan ke belakang saudari namun lupa-lupa saudari Nenek cukup manis untuk mengadakan tipu daya dan gini
Indah Mulia Nisa, benah 24. Ini dari tuan rumah kembali dapat servis. Apa yang terjadi? Gagal dan gagal kembali. Dari mana lari kita? Poin terjadi 12-24. Kembali tampaknya bisa belakang dari Sri Bawono. Menantikan duit berbunyi. Lakukan servis kepada saat belakang. Operkan ke depan. Gagal dan gagal kembali. Ya. Baik, 13-24 ini dari pesan belakang saudari Adel dari Sri Bawono. Dapat servis kembali saat belakang kembali dari Mada Waringin tarik ke tengah. Apa yang terjadi kembali? Pukulan dari mana Imel dapat dikembalikan dari kiri. Pukulan kelarangan dapat dibaca. Apa yang terjadi? Gagal dan gagal kembali. Rupa-rupanya kembali dan kembali.